selamat pagi. Ini saya sedang perjalanan menuju ke Ngadirojo menggunakan bis Gunung Mulia. Suasana pandemi ini menyebabkan penumpangnya sangat sepi sekali. Bisa Anda lihat, saya hanya bersama penumpang yang jumlahnya bertiga dengan saya. Ya, Anda bisa melihat di belakang ini kondisinya semuanya kosong. Ya, jadi kondisi saat ini memang sangat memprihatinkan ya, khususnya untuk armada-armada transportasi sebagaimana bis. Saya naik mulai dari Bulan Rejo di Sukarjo. Ini sudah sampai pada Terminal Sukarjo untuk pintu keluar menuju Wonogiri. Ya, suasananya Anda bisa melihat ya, bis kosong. Saya hanya dengan dua penumpang. Bisa Anda bayangkan, menurut Pak Sopir, dari jumlah 30 armada bis yang berjalan hanya 8 saja. Dan saya juga tidak bisa memperhitungkan, mengkalkulasi ya, kalau hanya bertiga, bis ini nanti akan sampai ke Purwantoro, saya sampai ke Ngadirojo, tarifnya dari Mulakrejo sampai ke Ngadirojo hanya 10.000. Sehingga tentunya pihak operasional tidak menutup untuk perjalanan bis ini. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kondisi membaik. Para kru bis bisa mendapatkan penghasilan yang layak, bisa menghidupi keluarganya, termasuk kita juga bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Ya, kita bisa lihat sekali lagi suasana bis yang sepi sekali. Ya. Kosong ya, rekan-rekan sekalian. Demikian selamat pagi dari saya, Soeharno, Amalia Consulting.